Kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar ketetapan prosedur operasi standard SOP. Tegas Perdana Menteri Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342 adalah terpakai buat semua individu dan tanpa mengira parti. Undang-undang yang ada di negara kita ini, mana-mana undang-undang sekalipun, ianya meliputi semua pihak, semua individu. Tidak ada siapa pun yang terlindung daripada undang-undang. Tidak ada sesiapa pun yang kebal dari segi undang-undang. Akta 342 jelas, ya, dari segi hukuman dan kesalahan-kesalahannya telah pun diumumkan oleh pihak kerajaan. Walaupun kita sekarang di fasa 4, tetapi SOP-SOP yang jelas telah pun diumumkan oleh kerajaan. Perdana Menteri mengulas isu beberapa parti politik telah dikompaun baru-baru ini kerana melanggar SOP.